jangan ditambah panas gitu. Justru harusnya petinggi-petinggi itu semua berusaha gimana caranya statementnya sama-sama adem, karena kita ini korban. The Jack maupun Viking ini sama-sama korban. Kalau memang benar ada pengaturan, kita sama-sama korban. Dan The Jack akan jadi orang pertama yang minta kalau memang ada pengaturan. Kita kan minta Persija balikin aja pialanya, balikin aja. Tapi sebelum itu dibuktikan, ini jangan berspekulasi. Jangan, ini kita sampai detik ini kita menganggap kita tetap juara yang sah. Kita tetap berada di tribun karena kita menganggap ini kita menghargai jerih payah pemain, keringat pemain yang kita hargai. Selama itu tidak bisa dibuktikan, saya anggap itu omong kosong. Tapi tolong pihak-pihak lain jangan memperkeruh keadaan.